لا إله إلا الله.
Thank you.
الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وقد بات رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتحة إلى ربنا biarkan aku bayar karena saya sesuatu mustahil salah satu dari أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصف والأنفع تما كده قد الملام صف dan bermanfaat bagi diri juga bagi kehidupan dari dunia sampai alam akhirat. Wapi kita biwasilah di dalam kitab al-wasilah arba'atun wa asahu wa amfa'u wa azdaru. Ada empat macam sah dalam agama dan bermanfaat terhadap diri kita, terhadap kehidupan dari dunia sampai alam akhirat. Wa asdaru dan baik bagi sesama. Ini pernah diuraikan di dalam kitab Harangan Bumi Jaimani di salah urannya. Jangan risau-risau di dua. Jadi diambil. Ini sudah dibicarakan di bacaan masing kemarin. Dari 500 lembar kita bicarakan. Dari sini ulang, kita ulang. Jadi ada empat masalah. Sah dan manfaat bagi diri, bagi kehidupan, juga bagus bagi sesama kita. Wajah dari Imam Sakoti Witanwil Kulubi Muslim menambah salah seorang imam ulama As-Sakoti nama beliau. Beliau ada mengarang kitab namanya Tanwil Kulubi Muslim. Bahkan kalau menurut sejarah Imam Sakoti ini salah seorang awliya juga. Beliau menambah dan mengambil Al-Lama Muhammad Al-Mustafa bin Al-Imam Al-Alwi. Beliau menambah Babi Pa'idatin dengan Pa'idat. Jadi berarti ada lima soal bermanfaat. Pertama-tama jadi tidak disekan. Terakhir Babi Pa'idatin dan ada Pa'idatnya. Bagi kita
limayataqaqa, bagi orang yang mempelajarinya atau bagi orang yang mendalaminya. Wa yanfa, dan bermanfaat. Liman amilabi, bagi yang mengamalkannya, bagi yang mengerjakannya. Liman yuridu dunya wal akhirah, bagi orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Apa-apa yang empat masalah pertama dikatakan at-tawasul wal hadi lima kuria di bulan bulan berhadiah bagi apa yang dibaca untuk si bulan bin si bulan. Manfaatnya luar biasa. Awil hadis awal sadaqah, atau berhadiah dari pahala sadaqah. Misalnya bersedekah ke langgar, ke masjid, ke pesantren, pahalanya dihadiahkan. Jadi tujuan menghadiahkan baca-bacaan atau menghadiahkan pahala sadaqah atau infak lin najat, supaya selamat kita jadi wal marah, dan supaya lapar bahagia di sana. Itu sah dan bermanfaat. Yang kedua, al istighosah li awliya Allah, minta pertolongan kepada para wali-wali, sah dan bermanfaat. Ka'ayyakul, kayakul al-mar'u, seperti berkata seseorang, misalnya ya sama, ya sama, ya sama, misalnya atau pertolongan dari sesama, atau ya kutub, ya kutub minta pertolongan dari wali kutub, atau ya abdal minta pertolongan dari wali abdal, wabailihim, dan kepada siapa mereka dari para wali-wali, sah dan bermanfaat. Dan ini banyak terjadi jalan jati itu nak. Bila ada kamila waktu anak menukar luka, ini nih ucap telak eh. Di sana ada kayak orang Jawa bertanam luka. Dekat masih ketinggian oleh arwah jena dulu sehingga dulu ya sehingga saya. Arwah istri arwah jenek bawa warung baru teh. Jadi Zainal ini walaupun rumahnya enggak kita cewa. Jadi Zainal ya bini aminnya guru ya mulai malam tadi mau melahirkan guru lahir juga sampai asar. Karena lahir aku dua. Saya ini kan goyang aja. Kalau goyang pada serius dia ambil air, dia ambil air aqua sama air. Dan kurang enak kalau saya baca petiah empat itu menghadap orang itu malih dua, pasti lo paling menghadap kertak. Baca petiah, baca puluh alat, hati kali, baca puluh juga di palak sekali, paling berbelas. Saya hadiahkan pahalanya kepada Syekh Syaban Ahmadani. Setelah itu, saya sigasa itu minta pertolongan dalam mengucapkan ya sama 9 kali rasanya itu selesai. Ini ambil air ini bawa istri kamu gunakan sambil siapkan di perutnya itu nah. Jadi yang lain saya nggak menyiapkan di rumah ya pulang dia. Saya juga beli mangku di muka. Selesai saya pulang, sholat bisa asar. Setelah sholat asar ada telepon. Siapa ini? Burung gua awi, ya ada apa wi? Alhamdulillah burung melahirkan ya si saya. Mudah. Meninggal gue innalillah kata saya.
Ya, kok dulu kalau dikuburkan sekarang ini sewe ya. Jika menghubungi penampukan, tarik kain, kena punya bayar kan. Saya ke rumahnya kan, dari istri saya. Dijaga dalam bidang. Maka, pimpinan ini kan ada juga dalam saya. Alhamdulillah, gue mulai malam tadi, bayi dan kandungan istri Amri sudah ada bergerak lagi. Pasti lah, itu sudah. Ayo ini dibawa, diajak ke bapak dokter, berapa sakit dia mau sampai habis asar baru melahirkan. Biru orangnya. Nah ini namanya istilah teman. Saya ini 14 anak, 3 saya yang pakai bidang. Jadi kalau istri saya nyantung, saya seletakkan air satu tangkir, saya baca. Wahallah pecah, wahallah aku diberkelah pemberani saya diangkat serobus kepada sesama. Sambil saya ucapkan ya sama misalnya. Tapi kadang-kadang lalu tiga. Sudah dia minum. Alhamdulillah 14 punya anak. 3 saja pakai bidan. Ini namanya silasan. Itu guru saya ini tadi sama aku, bersyukur itu. Dia paling sering berhadiah fatihah kepada sesama keramat itu sekarang paling terbesar di dunia. Saya kemarin kebetulan guru dari Sema Mata Sepal Bayan. Nah ini namanya istilah sah, sah dan bermanfaat. Jadi orang ini nah berjalannya itu saya minta air dengan saya kalau ngandung. Kalau orang minta tapi dia jangan ya kamu. Sering saya orang minta air, tapi kadang-kadang kabur, kadang-kadang kada ya manusia masih mau kabur, tapi banyak kaburnya pada tidak. Ini namanya si gasa. Habis. Ahya'an wa amwata. Apakah itu para wali-wali? Sehidup atau sesudah atau apa tidak meninggal boleh kalau masih hidup mamanya boleh untuk seorang wali boleh kita minta pertolongan karena para wali-wali itu adalah kekasih Allah sebagai perantara kita dengan Allah Tuhan pakai perantara Jibril untuk menyampaikan wahyu. Padahal Tuhan Maha Kuasa, kenapa pakai perantaraan? Itu mencontohkan kepada kita supaya juga kita harus pakai perantaraan ya kepada para kekasihnya atau wali-wali. Tuhan juga pakai perantaraan mencabut tuh seseorang dalam malaikat malakal maut. Coba langsung dan Tuhan kuasa ini contoh kepada kita. Nah, dari situ kita dianjurkan untuk istighasah minta pertolongan. Kama fa'alahu salafun sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang dulu, sekitar 220 tahun yang lalu adanya. Lain salafiyah sekarang namanya saja salafiyah. Lebih bahasa bari, tapi lakunya tidak seperti ini. Salafiyah dulu, salafiyah sekarang. Itu bedanya kalau saya ditata. Ilah, oh ke bawah kah tidak? Oh ke bawah kah? Ayo biar nanti mulai ke atas lah. Kama fa'alahu salafun sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang dulu minas salikin dari orang-orang salik. Orang-orang salik ini orang yang ibadah semata-mata. Itu kebanyakan dari orang salik ini mereka ibadah mengharapkan baik limpahan kasih sayang Tuhan. Linai maqasidihim untuk mendapatkan
apa yang mereka maksudkan. Jadi kebanyakan orang-orang salafiyah mereka bertawassul, berhadiah kepada para wali-wali untuk mendapatkan apa yang dimaksudkan. Wa amma du'a wal awliya musyriqun li ijabah. Doanya para wali-wali segera dikabulkan Allah Subhanahu. Ini jalan bagi kita. Kadang-kadang kita langsung berdoa. Dan bagi para salaf yang orang-orang dulu, mereka termasuk yang pertama wali-wali para wali-wali. Mereka mengharapkan pertolongan dengan ucapan misalnya sama misalnya Abu Qadir Jilani. Malah lebih cepat kabulnya daripada doa kita. Ini aturan ketika kita berdoa. Itu yang kedua lah. Menjadi yang pertama kelewatan lah. Ada kita nomor satu al-awal lah. Jadi bertawassul itu adalah sah dan bermanfaat. Baradiah tadi, apakah Fatihah aja atau bertambah dalam kuwallah lajah bimlah bagi berat minas lah. Kalau ini mantap lagi, tahlil 50 kali salawat, 10 kali buah itu mantap lagi tuh. Laksana kamu tuh. Ini gaya saya tuh. Saya apa-apa kan kerja-kerja, tapi alhamdulillah lah. Sini. Itu berkatnya ya. Alhamdulillah. Ya jadi berhadiah dari apa yang dibaca untuk sipulan bin sipulan, atau berhadiah pahala sedekah untuk keselamatan dan kelapangan. Walil muhtaji, bagi orang nama hadiahi, yaitu Allah menanda bagi orang yang dihadiahi. Bacanya walil muhtada, bagi orang yang dihadiahi dia mendoakan atas orang yang berhadiah. Jadi yang kita hadiahi itu namanya mendoakan Lord Mahmud Hasir sukses gitu nama habis sudah bin najat dengan selamat. Jadi doa mereka tuh supaya agar kita yang berhadiah selamat wajib husul maktubihi jah, dan supaya berhasil apa yang diinginkannya. Itu doanya. Min umur dunia, dari perkara dunianya. Wabikasi ibadat ibu rabi'i, dan doanya yang di alam kubur lah yang kita hadiahi, supaya rajin ibadah kepada Tuhan. Supaya dia rajin ibadah kepada Tuhan. Jadi kan kita rasa bangun, cukup. Itu mereka doa mereka. Jadi pertanyaan, kenapa mereka berdoa supaya kita ini rajin ibadah? Karena mereka yang sana tahu orang yang rajin ibadah, orang yang malas ibadah, orang yang bukan ibadah tahu. Alamnya kan sudah berbeda dari kita. Dari sini doa mereka tuh supaya kita ini sungguh rajin ibadah. Itu namanya berkat doa daripada yang kita hadiahi lah. Nah baru kita yang ketiga, yang kedua sudah lah. Ketiga al-istisqa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, minta syafaat, minta pertolongan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa dan bermanfaat. Lahus syafaatul uzma, Nabi diberikan Tuhan untuk memberikan pertolongan yang besar bagi umatnya. Kalau di dalam kitab Tanwir Kulub, seseorang dengan dosa dimasukkan dengan dosanya, dalam dosanya mereka dimasukkan ke neraka. Berkat cepat Nabi kan dapatkan di neraka. Syafaat namanya pertolongan dari Nabi lah, itu namanya syafaatul uzma. Wal anbiya wal mursalun kulluhum yarjuna syafa'atah. Semua para nabi-nabi dan rasul mereka mengharapkan syafaat Nabi.
Nabi Adam, semua nabi-nabi mengharapkan syafaat. Kita umatnya dianjurkan dengan mengharapkan syafaatnya. Caranya bagaimana? Di sini disebutkan bikas 100 salawati ala nabi, dengan memperbanyak berselawat kepada Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, inna salatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya selawat yang kamu baca nyampe dia Nabi kepadaku. Yang menyampaikan malaikat. Nah, di sini Nabi yang melebihinya kita memberikan pertolongan. Wa man nasiya salata pada akhto atariqah jannah, barang siapa malas berselawat maka sungguh tersalah menuju jalan ke sor. Ba'idu minas syafaati, jadi orang berselawat mannya sia sholat, itu hadis. Barang siapa malas berselawat kepada Nabi maka sungguh tersalah menuju surga. Wa'idu minas syafa'at, jauh dari syafa'at Nabi. Ada bakal